kembali lagi bersama saya Sandra Cook. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang baik. Ya, hari ini saya akan membuat salah satu makanan dari mie yang sangat viral ya, sangat ramai sekali. Kalau ini dimana-mana tuh sangat ngantri ya. Ya udah kebayang pasti rasanya tuh enak banget ya. Oke, sekarang saya akan bongkar resep mie gacoan yang simple tapi enak ya. Oke, kita siapkan bahan-bahannya. Kita siapkan 500 gram dada ayam filet yang tadi potong kasar seperti ini. Lalu kita siapkan kulit ayam kurang lebih 300 gram dan bawang putihnya 3 siung ya. Ini untuk minyak ayamnya. Untuk daging ayamnya hanya kita siapkan daging ayam dan 5 siung bawang putih yang telah kita cacah harus seperti ini ya. Lalu kita siapkan kecap asin, kecap minyak wijen, lalu saus tiram, kecap manis, garam, lada, kaldu jamur. Kita siapkan juga untuk pelengkap daun bawang, lalu kulit pangsit seperti ini yang untuk goreng ya, kulit pangsitnya. Lalu kita siapkan mie basah seperti ini. Oke, langsung saja kita buat. Pertama kita akan masak membuat minyak ayamnya ya. Masukkan saja kulit ayam sama bawang putihnya. Kita biarkan hingga mengeluarkan minyaknya ya. Ya, kalau sudah seperti ini kita bisa tiriskan ya minyaknya. Sekarang kita akan mengolah daging ayamnya ya. Panaskan sedikit minyak. Masukkan bawang putih. Sesudah harum kita masukkan ayamnya. Bumbui dengan garam kurang lebih 1 sendok makan rata, lalu kaldu jamur 1 sendok teh, lada setengah sendok teh rata. Kita masak hingga daging airnya mengering ya. Kita matikan api, lalu kita blender atau kita chopper ya, hingga halus. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita akan menggoreng kulit pangsitnya ya. Ini kita potong-potong dulu seperti ini. Lalu kita goreng ya. Lalu kita goreng. Nah, kalau sudah ketebalan seperti ini, kita bisa tiriskan ya. Sekarang kita akan langsung buat mie-nya ya. Kita ambil minyak ayam sebanyak 2 sendok makan, tambahkan kecap asin 1 sendok makan, saus tiram kurang lebih 1/4 sendok makan, tambahkan minyak wijen 1/4 sendok makan. Saya juga akan tambahkan lada 1/4 sendok teh. Sekarang kita akan rebus minyak, kita didihkan air.
masukkan mie, lalu kita angkat dan tiriskan. Kita taruh di mangkuk. Kita aduk ratakan. Sorry ya, kecap manisnya ketinggalan. Kita tambahkan sedikit kecap manis. Kan ada yang kurang ya. Ya, kalau sudah tercampur rata, ini kita bisa langsung hidangkan ya. Ya, kita bisa kasih topping daging ayamnya. Tambahkan juga daun bawang. Tambahkan pangsit goreng dan cabai rawit. Nah, untuk cara buat cabai rawitnya sudah ada di video saya sebelumnya ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Mie gacoan ala Sandra Cook sudah jadi. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.